Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Latha Matar Vlog. Hari ini kita pulang. Oke, bro. Mantar dia dulu nih. Isi bensin. Macet. Tumben. Macet panjang. Biasanya sini nggak pernah macet. Jam-jam segini nih jam-jam orang apa ya namanya sibuk, jam sibuk pulang kantor. Mulai dari jam 4 tuh, jam 4, jam 5, jam 6 sampai jam 7 tuh. Tapi seru kalau ngevlog pas jalan rame itu. Nganterin si kucruk dulu tuh beli bensin. Beuh, kita di fogging. Beuh, merdu. Fogging tuh enakan pakai fogging solar. Mesranya. Jadi kita beli bensin dulu, nganter bos. Kita ambil duit dulu. Rame. Ngantri, bos. Duit sudah menipis. Bagaimana? Oke. Kita nggak tahu. Si kucruk nih udah. Mana dia? Masih di sono.
Tai jam. Gue pikir udah lewat ya. Kita tungguin dulu. Jadi Semarang begini nih bro, kalau malam tuh. Gue dulu tinggal di Sumatera nggak ada begini. Lo lihat aja tuh jalur ya, padat rame begitu. Tapi seru. Kenapa gue bilang seru ya, seru aja gitu loh. Lama amat ya. Udah belum sih. Jadi enak di sini. Pom bensinnya 24 jam. Jadi nggak bingung kalau kita mau nyari bahan bakar. Sembarangan aja motor tuh. Kita lanjut lagi si Jetcool RC. Kita di fogging. Orang tuh harusnya fogging nyamuk, ini orang di fogging. Thank you.
Nyo bocah apa kagak dingin ya, dia kagak pakai jaket tuh gitu, padahal daerah atas tuh dingin kalau udah gombel ke atas. Lihatlah padatnya. Padatnya kota Semarang. Ya bisa dikatakan Semarang itu udah hampir kayak apa ya, kayak kota metropolitan lah. Dia yang kehidupannya 24 jam. Sama kayak lu mau nyari apa gitu di Jakarta kan ada, sini juga sama gitu loh. Lu mau nyari apa gitu ada di sini, karena ya emang bisa dikatakan ya dia udah sekelasnya metropolitan. Masih tanggal muda sih ya. Jadinya rame. Kita kalau udah tanggal tua sepi dah. Sekarang udah banyak orang piknik pakai bis. Tadi tuh gue baca di Instagram, ya WHO lagi mantau negara RI dengan tingkat level 1. Tidak menutup kemungkinan juga ya bisa kasusnya bisa ngelonjak lagi nih. Kan udah kayak Jakarta kan, nyelip. Gue dulu di Bengkulu mah kagak ada begini, nyelip begini mah kagak ada seninya. Kalau di sini ada seninya nih, kadang cuman gara-gara kita nyalip apa segala macam bisa jadi berantem.
Kalau di kota gede begitu tuh. Kadang bisa jadi ribut. Ya, teman gue dia ketinggalan di belakang. Anaknya pakai motor tuh begini. Nyelip sono, nyelip sini. Iya. Cepet amat itu lampu merah. Ini kalau pakai mobil susah. Lama. Mendingan pakai motor, enak. Kalau pakai motor kalau mau kemana-mana tuh ya, maaf dah bro, gua tinggal deh. Lampu depan kagak terang. Ini orang. Oke, berhenti dulu napa? Makanya pakai holder loh. Enak pakai holder. Lalu nggak capek, nggak bingung. Ini ceritanya hilang di kemacetan. Seru nih kalau naik motor masih kondisinya ramai begini nih, seru. Ada aja ntar pasti kejadian apa gitu. Gue udah dua kali gitu, pas lagi nggak pakai kamera, ada aja kejadian. Giliran pakai kamera apa ada kejadian ya begitu dah. Tapi intinya sih ngevlog bukan untuk kita tahu oh ada kejadian nih begini gini, enggak. Iya, salah satu ngevlog itu adalah untuk kita safety tuh, terus ya biar penonton juga bisa tahu bagaimana cara berkendara yang baik dan benar kan gitu. Salah satu tujuannya sih seperti itu. Tapi kadang gua sendiri, gua kalau lagi buru-buru marka gua terabas dah. Tapi gue kalau bawa si doi ya gue hati-hati juga. Kalau gue sendiri mah gue nggak ada masalah, no problem. Gue lama-lama bener juga, kadang suka lagu Jawa, tapi lagu tertentu ya. Kan seru. Uish. Sama nih kayak waktu gue di mana, di Jakarta tuh. Wah, yang punya jalan lewat.
banyak temennya. Banyak temen yang pakai tas, tas gede maksud gua. Seninya pulang kerja begini. Ini salah satunya. Tadi gua lihat tuh ada rider pakai intercom. Nah, gua bingung nih. Jadinya mau beli intercom dulu ataukah mau beli baterai drone? Kan jadi bingung gitu tuh kalau gua ngelihat. Itu zina mata namanya. Karena kedua-duanya itu adalah hal yang penting. Ya, tetapi kalau gue sih kayaknya lebih mengutamakan kalau gue beli baterai dulu kali. Sebenarnya nih cuaca bagus, kita bisa nih ngedrone malam kan. Tapi nggak tahu tuh ntar si doi mau ngajak makan di mana, serah dia nih. Gua mah ngikut. Tapi kalau mau beli intercom harus beli dua tuh. Soalnya yang belakang juga dia harus pakai, karena kalau nggak pakai repot juga. Percuma kalau gua doang yang pakai, tapi yang di belakang kagak pakai. Kalau mau ngobrol sama aja bohong. Kayaknya harus bikin stiker, stiker kecil gitu kan, di selebor belakang atau startboard. Bikin nama channel jadi orang bisa tahu, sekalian promosi lah. Ya karena emang niat gua apa ya, gua bikin channel ini ya untuk sebagian untuk bantu orang-orang yang gak mampu. Karena gua ngeliat tuh beneran orang-orang yang gak mampu nih kayak dia anak tirikan.
Ya selagi kita bisa kita bantu, it's okay, nggak ada masalah. Kalau gue sih prinsipnya begitu ya. Tapi nggak tahu kalau orang lain. Yang penting apa yang gue lakukan ya, gue lakukan dengan ikhlas. Itu aja sih. Ya gue sih terinspirasi dari seorang YouTuber juga. Tapi kalau buat gue yang namanya kita berbuat baik itu tidak mengenal waktu. Kalau gue sih begitu. Tidak mengenal waktu dan tidak mengenal yang namanya usia. Gitu bro, anjir. Tapi untungnya si Doi senang touring juga, jadi enak. Cuman emang ngatur waktunya yang benar-benar susah. Gue pikir ada burung ya coy. Ternyata ya burungnya tak ada. Yang ada burungnya suaminya. Alah. Kucing rame juga tuh. Duh, nggak sampai ngantri-ngantri tuh. ATM Mandiri. Ojek pangkalan. Nah, nekat deh. Duh. CRF. Tapi kalau pakai ban kotak ya. Kalau pakai ban kotak di jalan gede begini cepet habis cuy. Itu ban tahu begitu kan buat dia terabas. Nah, kalau dipakai di sini mah habis. Jadi dia salah. Harusnya dia ganti ban. Kita beli rokok dulu. Rokokku sudah habis. Nanti aku tak dapat merokok. Mbak, nunggu siapa, Mbak?
tiba-tiba gitu. Tapi gak ada rasanya loh, Nak. Ya gak apa-apa, aku kan suka ini. Gak ada rasanya loh. Tapi perasaan gue punya duit gopean. Oke, ini duit gope. Hitam amat nih duit. Habis buat kerokan nih duitnya. LA yang ice. Rp25.500. Oke. Yuk. Oke. Ya. Oh ini ya, kedaiku kemarin si doi berangkat makan di situ tuh. Di mana tuh hujan? Kok hujan? Emang hujan ya? Oh goblok no. Wah, mumpung cuaca cerah, ya kan? Kita coba nerbangin drone saat malam. Kita lihat kota Ungaran kalau pas lagi malam tuh seru pasti. Ya. Ini si mama mau kemana? Ah? Ya. Nyalain sih. Oke, bro and sis, terima kasih sudah menonton channel Platha Motor Vlog. Jangan lupa subscribe, share, like, komen, dan tekan tombol notifikasinya. Ambil hikmah yang baik dari tontonan ini dan buang yang buruknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.